Jepang, Women yang memang sebetulnya satu angkatan dengan mereka, Bu. Betul. Kali ini berhadapan dengan Malaysia yang secara ranking memang sangat jauh ya. Ini baru dipasangkan kembali. Ya, terlihat bagaimana ketika mereka kemarin menghadapi Bagas dan Fikri. Tentunya ketika di game kedua mereka bisa unggul dengan 21-12 saat itu. Dengan kondisi yang tertekan karena di game pertama mereka kalah. Tapi mereka bermain nyaman di game kedua dengan 21-16. Dan menjadi modal kuat untuk menghadapi pasangan dari Malaysia. Goh, Zifei dan juga Izanuddin. Yang pastinya kemarin mereka mengalahkan pasangan dari Skotlandia. Alexander Dunn dan juga Adam Hall. Dengan pertandingan yang berlangsung tepat 21-9, 21-14. Ya, kita lihat dua sama kali ini. Pertandingan-pertandingan awal ini. Oh, sayang sekali Bung Riki. Ya, kalau saya melihat memang tipikalnya hampir sama, Bung, ya. Dimana pasangan Malaysia, para pemain Indonesia, Indonesia sedang bermain. Ada dua lapangan, di lapangan dua ada Melani Mamahit dan juga Triola Nadia yang bermain menghadapi pasangan Indonesia juga, yaitu Feby dan Rivka. Kalau mungkin ini saatnya para pemain yang rankingnya jauh di bawah untuk memberikan yang terbaik ketika bermain di tanah kelahiran sendiri, ya. Ya. Oh. Oh. Kita lihat poin kembali diraih. Nah, harus lebih sabar, ya. Ya. Memang ini jadi sabar harus sering disampaikan nih. Harus lebih tenang istilahnya. Iya. Harus lebih mengontrol bola. Oh. 11-9 sekarang. Interval game pertama ini. Kita menyaksikan permainan cepat dari kedua pasangan ini. Indonesia menghadapi Malaysia. Ya, kita lihat bagaimana pasangan Malaysia sementara unggul 11-9 atas Sabar dan juga Reza. Oh, kali ini begini, tekanan sudah yang harus dilakukan. Menurut Sabar juga harus mulai memilih-milih kapan mau menyerang dan juga melakukan rally, ya. Betul, yang pasti ini sangat cepat sekali, ya. Aduh, drive, ya. Betul-betul harus konsentrasi penuh. Ya, lapangannya lebih bawah, ya. Nah, angin tampaknya juga berada di tubuh dari Indonesia sejauh ini. Ganda Putra, ya. Ya, betul. Makin menambahkan peluang. Apalagi Bagas Fikri yang sudah dikalahkan oleh Sabar dan juga Reza. Reza. Jadi harus ada rasa dalam tanda kutip tanggung jawab, ya, Bung Riki. Betul. Oh, ragu-ragu. Untung, Bung. Iya. Reza. Reza serve. Wah, kali ini tidak berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan. Ini menjadi sangat penting ketika bagi pasangan ini. Oh. Terus serbuan tadi dilakukan oleh Reza. Oleh Sabar, maksud saya. Gimana tadi dia begitu solid sekali. Tidak menyerah, ya, Bung. Betul. Nah, memang kesempatan yang sangat baik. Terus bukan serangan dari pasangan Indonesia, Bung. Luar biasa juga bagi Sabar dan juga Reza. Oh, sayang sekali. Lagi-lagi, Bung, main bola setengah, ya. Game point sekarang bagi kubu Malaysia. Fokus Sabar dan juga Reza. Oh, kali ini. Ya, kesalahan langsung tutup dari Reza, Bung. Betul. Sayang sekali tadi kita menyaksikan bagaimana game pertama diambil oleh pasangan Malaysia, Goh dan juga Izanuddin atas Sabar dan juga Reza. Salam satu raket, selamat sore para pecinta badminton di seluruh tanah air. Kita kembali menyaksikan kali ini game yang kedua, atau set yang kedua. Poin-poin yang krusial, ya. Ya. Terbawa arus, terbawa emosional, ingin terburu-buru ya menyelesaikan permainan, loh. Betul.
challenge sampai kali ini ya. Diminta oleh dengan yang sangat menegangkan. Ya. Saya rasa dari hari pertama dimulai Indonesia Master hampir seluruh pertandingan ini sangat menegangkan. Betul. Ya Bung Riki ya. Betul. Dan memang ada beberapa termasuk main dari Indonesia Jojo kalah kemarin juga. Betul. Wow, masih dapat bangkit tadi pemirsa. Oh, kali Reza kesalahan memaksa bola dia. Ya. Alesi. Istilahnya harus lebih sabar. Betul. Sesuai tadi Mus Bung Didan namanya, Bu. Ya. Harus lebih sabar. Sesuai namanya. Sudah sama kali ini pemirsa. Ya. Lagi untuk bisa melakukan serangan. Betul. Juga bisa memaksakan diri, Bung. Oh. Ya. Dan kali ini luar biasa, ini harus sering dilakukan oleh Reza Alevi ya, Bung. Ya, harus bisa meredam pasangan Indonesia, Bung. Aroncia, Wahid dan juga Daniel Martin dan Ricardo, 19 sama di lapangan sebelah. Ya, seperti ini, Bung. Reza harus lebih tenang. Betul. Tidak selalu mematikan lawan dengan smash-smash kerasnya, Bung. Ya. Luar, keluar nampaknya. Ya, keluar. Ya. Poin kali ini untuk Sabar dan juga Reza. Kita saksikan pemirsa CNN TV Sport. Bolanya ya. Juga, Bung, ya. Betul. Ya, seperti ini, Bung. Tidak memaksa, ya. Ya. Tiga kali tidak. Ini dia. Ya, tidak bisa langsung mati. Betul. Dua penembak baik. Namun kalau kita lihat di order play kemarin, ganda Indonesia. Serve kali ini pemirsa. Sangat Reza Pahlevi. Luar sepertinya, Bu. Oh, masuk. Oh, ya, yes. Masuk. Poin. Untuk 17. Sabar dan Reza. Semoga bisa tetap sabar, konsisten yang penting ya. Kuncinya. Karena mereka sudah memiliki game plan yang cukup baik. Semoga bisa terus konsisten. Ayo sabar Reza, kalian bisa. Satu poin lagi. Yes! Dan akhirnya berhasil ditutup dengan baik. Game yang kedua ini pemirsa CNN TV dimanapun Anda berada. 2-1, 17. Kita saksikan. Inilah dia detik-detik kemenangan dari Sabar dan Reza. Kami di Daihatsu Indonesia Master 2022, Iwan Mamai Sukmawan, Riki Subagja masih setia menemani Anda di studio MNC TV Kebon Jeruk. Dan kali ini yang sedang kita saksikan pertandingan yang sangat seru di studio MNC TV. Sabar Reza versus Nur Izzuddin Go Zefe. Sangkut tadi, kembalian bola dari Gong Sefei. Mungkin juga bagi beberapa pemain, Istora dianggap angker juga, Bung Riki. Pasti, Bung. Cuman jadi berbeda karena ya tadi, bahwa ada penonton-penonton yang memang saat ini agak lebih fair lah ya. Ya, betul. Kalau dulu udah pasti lebih, ya pasti Indonesia. Ya. Dan tidak nyaman kan di pada saat permainan berjalan mereka berteriak-teriak ya. Ya. Nah, ini tidak semua bisa ya perbedaannya yang cukup mencolok dibanding dengan negara-negara lain. Tapi justru kita lebih enjoy. Ya. Termasuk saya kalau bertanding lebih disurati ya lebih semangat gitu, lebih senang. Bukannya gemeter malah tambah semangat ya Bu Riki ya. Kita ya. Bisa dengan yang Malaysia ya. Betul. Saat bagaimana justru ingin betul-betul mengalahkan Malaysia di negaranya sendiri. Nah, itu menambah motivasi lah ya. Betul. Menambah motivasi. Lah disurakin dan kita bisa menang. Ya, gitu ya. Ya. Nah, ini yang luar biasa, Bu. Four. Nah, Reza dan juga Sabar. Sudah sedikit berkurang. Ya. Ini five, harus. Seven. Karena ini game yang menentukan, Bu ya. Ya. Harusnya lebih semangat lagi. Nah, kesalahan dilakukan oleh Go. Kembali serve sekali, pemirsa. Sabar Gutama.
hampir saya tadi dikembalikan, namun masih tersangkut kali ini. Lagi-lagi. Service over. Advantage untuk Sabar dan juga Reza. 6-10. Oh, keluar kali ini. Dan 11-6. Anda kembali bersama kami, MNC TV. Dan pastinya para badminton mania dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali bersama MNC TV. Di studio masih ada saya, Iwan Mamayo Sukmawan, didampingi oleh legend Bung Riki Subakja. Kita masih cukup bersemangat ya Bung ya, ya untuk melihat pertandingan kali ini. Terus semangatnya para nonton supporter hadir di sana. Betul Bung. Signifikan apakah ini dipengaruhi dengan faktor fisik mungkin Bung? Ya, saya melihat memang tempo permainan ini agak sedikit lambat ya, dibanding di baik di game pertama atau game kedua. Menurut saya memang fisik yang terlihat sama di pasangan Indonesia, sehingga permainan tidak seperti di game kedua, di game pertama tadi ya. Betul. Wah, luar biasa Bung. Tadi beberapa smash crush dari Izzudin mampu dikembalikan oleh Sabar dan juga Reza Pahlevi. Sepertinya pasangan Indonesia justru mencoba bertahan ya. Ya, betul. Dari mereka sendiri, Bung. Ya. Bagaimana keinginan besar ya untuk terus bisa meraih prestasi. Ya. Service over. Ya, lihat Bung. Iya, sangat percaya diri saya. Walaupun tadi Bung Riki juga sempat mengatakan untuk memperoleh poin tidak harus selalu dari bola-bola keras ya, Bung. Betul. Ya. Masih banyak celah, Bung. Ya. Wow, sebuah pengembalian yang cukup apik. Tanggung. Ya, tanggung. Bola tipuan dari Nukoh dan Kitunupong Kedren. Peringkat 1 melawan peringkat 36. Dan nanti akan diakhiri dengan The Daddies. Yang akan menghadapi Siu Yung Jae dan Kang Min Hyo. Sebuah serobotan yang cukup baik tadi, Bung. Ini terlihat cukup sulit, Bung. Ya. Mengejar. Tinggalan. Oh ya, sayang sekali pemirsa setia MNC TV Sport dimanapun Anda berada. Setelah perjuangan yang cukup keras tadi, Sabar dan Reza harus mengakui keunggulan dari pasangan asal Malaysia, Nur Izzudin dan juga Go Zefei dengan kemenangan 23-21, 17-21 dan juga 21-9. Kita saksikan detik-detik kemenangan dari Nur Izzudin dan juga Go. Ya, minimal Indonesia Master tahun ini bisa menjadi pengalaman yang berharga ya Bu. Betul. Sabar dan juga Reza Pahlevi yang berhasil mengalahkan jawaranya All England